teman-teman semuanya yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kemakeupan. Ketemu lagi bareng aku Ambi Wanovita. Di video kali ini seperti judulnya, kita bakal bahas lipen ya. Lipen terbaru yang dikeluarkan oleh Maybelline. Jadi Maybelline ini mengeluarkan Sensational Liquid Matte. Dan itu merupakan versi murahnya, cenah ya, dari Maybelline Liquid yang sebelumnya, yang terkenal dengan ketahanan lamanya itu tapi lengket. Apakah dia sama aja gitu kan? Kita bakal bahas sama-sama. Tapi sebelum kita bahas produknya, kita bakalan swatch dulu. Honestly, aku tuh beli Maybelline Sensational Liquid Matte ini teracuni oleh My Lovely Karina. Jadi aku kayaknya gak akan begitu ngeh kalau Maybelline punya produk satu ini. Dan hal yang menjadi tertariknya lagi, selain dia itu katanya adiknya produk liquid matte Maybelline yang sebelumnya yang terkenal, dia itu ya guys, yang aku rasakan pertama kali aku tertarik adalah karena dia harganya lebih murah. Jadi aku dapetin produk ini ketika dia lagi diskon sekitar 45 ribuan gitu, dari harga normalnya tuh 60 ribu atau berapa gitu. Dan aku langsung kayak takjub. Wow, aku beli yang Maybelline yang sebelumnya itu dia kayak 100 ribu, paling murah tuh 85 ribu. So, aku dapetin produk Maybelline di bawah 50 ribu tuh kayak sebuah kebanggaan gitu loh, sering-seringnya Maybelline. Dan terus apa sih yang aku rasain dari penggunaan Maybelline Sensational Liquid Matte satu ini? Yang pertama, dia itu teksturnya, formulasinya ringan dan gak lengket, itu penting banget. Terus kalau misalnya untuk segi transfernya, dia itu ada transfernya nih. Aku ulangi lagi. Tuh ada. Tapi ya gak banyak-banyak banget gitu ya. Oke lah ya kalau misalnya buat dialing. Terus yang keduanya, dia tuh untuk jadi matte-nya tuh lebih cepat dibandingin kakaknya yang sebelumnya. Jadi untuk jadi matte-nya itu kayak gak sampai 5 menitan lah udah kayak nge-matte gitu. Terus juga dia gak ada sensasi yang berat banget, gak ada. Cuman dia itu ketika misal udah dibawa makan, terus warnanya tuh kan masih ada gitu. Nah ketika dia mau di matte lagi kayak kerasa emang agak berat gitu di bibirnya, cuman gak ganggu sama sekali. Seharian digunakan juga meskipun pakai matte, buat bibir aku gak begitu apa ya, gak begitu ganggu sih. Ada sih sensasi kering, tapi sedikit lah gitu. Dipakein lip balm juga udah oke lagi, gak kayak sampai yang lopek-lopek gitu, enggak. Dan aku super duper in love, meskipun memang dia itu bukan setahan lama kakaknya untuk penggunaan seharian, tidak setahan lama itu. Tapi kalau misalnya buat daily, ini ya cukup aja gitu, cukup memenuhi kebutuhan lah. Jadi kalau misalnya sampai sorean itu warnanya masih ada dikit-dikit, paling bisa di retouch lagi gitu, seperti itu. Dan aku super duper suka sih sama warna-warnanya, apalagi ini warna nude yang aku punya, ada nomor 09 sama 010. Pertama kalinya aku jatuh cinta sama apa liquid matte nude gitu kan. Sebogoh itu aku sama warna nude-nya gitu. Waktu aku bikin full lips di swatch-nya kayak, oh my god, bagus banget gitu. Dan buat teman-teman sendiri, aku udah bikin kayak tes ketahanannya. Mungkin aku bisa cantumin di sini atau sambil aku ngobrol tadi sebelumnya. Aku pakai dan ya memang lumayan lah ya kalau buat dipakai seharian seperti itu. So guys itu dia. Jadi kalau segi kegunaan, aku lebih nyaman untuk menggunakan Maybelline Sensational Liquid Matte dibandingin kakaknya yang sebelumnya. Tapi kalau untuk ketahanan, memang dia masih kayak juaranya gitu. So guys itu dia untuk reviewnya. Semoga suka buat teman-teman yang udah coba juga produk ini. Gimana? Udah punya nomor berapa aja? So sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye-bye.